Bedanya apa antara digital learning um, yang pada umumnya dengan yang engaging? Nah, tentunya, um, materi kita hari ini nantinya akan disampaikan oleh Ibu Susan Hartawan, selaku Managing Director dari PT NBO Indonesia. Pada saat halo, ini, halo. beliau, Bu Susan, ini sudah berkecimpung di dunia HR um, luar biasa lama. Uh, saat ini juga NBO Indonesia um, membawahi beberapa brand, jadi kami punya banyak partner. Salah satunya adalah um, Thomas International, kami principal ada di UK. Terus kemudian um, penyedia psychometric uh, tools di Indonesia. Terus kemudian dari NBO sendiri, kami penyedia uh, konsul, uh, sebagai konsultan strategic HR. Kemudian uh, we've been appointed as a LinkedIn partner starting uh, two years ago. Uh, terus kemudian uh, Ibu Susan sendiri juga banyak bergerak di dunia youth uh, mulai dari anak-anak untuk pengembangan anak-anak uh, hingga dewasa muda di uh, Adamku Learning Technologies. Nah, kal jadi kalau dipikir-pikir komplit nih all rounded Ibu Susan uh, ber berkecimpung di dunia HR-nya. Terus kemudian pembicara kita yang kedua ada Bapak Oki Andrianto selaku Digital Learning Lead Trainer dari NBO Indonesia. Nah, Bapak Oki ini nanti akan banyak sharing praktek uh, keseharian ketika kita melakukan engaging digital learning experience yang impact-nya sebesar-besarnya kita usahakan kepada peserta maupun company. Langsung saja um, kami mulai untuk Proses uh, belajar nih, kita pokoknya sharing bersama aja. Bagaimana praktek, uh, teori, strategi, engaging digital learning experience? Kami persilahkan Bapak Oki untuk memulai. Oke, okay, baik. Terima kasih, Ibu Putri. Itu pertama, buat Ibu Putri juga ya. Dan juga tepuk buat kita semua yang sudah hadir di sini untuk mengapresiasi bahwa hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Salam kenal buat teman-teman dari komunitas dari One HR. Ini baru pertama kali saya di sini dan sangat uh, merupakan kehormatan bagi uh, saya dan juga tim dari NGO bisa menjumpai para bapak dan ibu semuanya ada di sini. Dan kalau dari usia saya, sepertinya para senior banyak yang ada di sini. Tapi yang namanya digital engaging, digital learning experience itu nggak kenal umur, umur ya dan usia. <laughs> Karena memang semuanya kita harus melakukan secara digital sekarang. Jadi untuk uh, sekedar awareness aja, kalau yang bisa mendengarkan saya, bisa angkat tangan kanannya dilambai-lambai seperti ini. Yang bisa melihat saya dengan jelas dilambaikan yang sebelah kirinya. Oke, okay, dan sekarang kita coba melambaikan kepada semuanya yang hadir di sini sebagai salam jumpa buat teman-teman semuanya. Thank you Bu Sandra. Kita ketemu lagi akhir di virtual ya, Bu ya. Oke, okay, baik. Jadi kita soal engaging digital learning experience. Saya lihat dari pesta yang sudah banyak banget yang sudah hadir. Terima kasih dan kita lihat bahwa ini biar kita kompak nih. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, teman-teman bilangnya One HR, tapi ada tatunya di sini. Jadi selamat pagi One HR. Ini kita udah nggak pemilu ya. Jadi One HR itu berarti One HR kita sebagai satu komunitas yang memang sangat kuat di sini. Oke, okay? kita coba dulu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman, walaupun mikrofonnya lagi ditutup nggak apa-apa. Tapi yang penting dari hatinya tuh dirasakan sedang membicara soal One HR. Oke, okay? kita ulang ya. Selamat pagi. One HR. Wow, sekali lagi lebih semangat lagi. Selamat pagi. One HR. Oke. Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya kelas. Nah, pasti ada pertanyaan. Kelasnya dari mana sih? Kelasnya itu kalau dari bahasa Swedia adalah a group of people with similar traits, admirable behavior of qualities. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat yang sama kesamaan dalam hati behavior dan juga uh, punya kompetensi yang sangat luar biasa di sini makanya di komunitas One HR kan wah di sangat sangat maksudnya sangat kental mengenai dunia HR dan, dan bagaimana mengembangkan human capital jadi sangat cocok kalau saya bilang apa kabar teman-teman bilang dengan uh, dua tangannya di sini di kepala bilang kelas gitu ya coba kita ulang lagi apa kabar kelas mewakili kita yang memang orang-orang pribadi yang luar biasa. Selamat pagi, One, One X Apa kabar? Selamat. Wow. Yeah. Oke, okay. Thank you untuk aktivitas kita yang pertama. Dan kita langsung aja teman-teman, kita langsung bernostalgia di sini. Wah, wow. uh, yang pasti ini saya baru lahir <tum> tahun 1980 Buat teman-teman semuanya, saya lihat ada banyak teman-teman dosen di sini dan teman-teman yang bapak ibu yang dari uh, yang dari pasti ya, tahun 1980 itu sudah berkarya di dunia HR, kita lihat bagaimana kita belajar waktu itu di perusahaan kita masing-masing gitu ya. Banyak banget toolsnya dari kaset kita gitu. kita belajar, kemudian dari video, kemudian kita harus beli video pun mahal banget gitu ya satu paketnya. Nah, nah sekarang kalau kita lihat di sini, experience-nya berbeda. Langsung di satu device, di laptop, kemudian juga di PC di mobile yang materinya yang sama bisa kita buka dimanapun selama ada internet. Tinggal kalau kalau kita lihat di sini tuh banyak banget tools-nya di sini di satu meja kerja tuh banyak banget penuh banget dengan alat-alatnya. Kalau sekarang satu layar kemudian ada kopi di sebelahnya, kemudian ada tanaman. Kalau kita lihat ada buku-buku di situ menunjukkan bahwa semua materi itu sekarang bisa dilakukan secara digital dimanapun, kapanpun, siapapun itu bisa membuka satu hal yang sama. Digital learning are here to stay. Kita udah nggak ngomongin lagi soal apa namanya bahwa pandemi ini kita harus melakukan apa, udah pasti bahwa kita tetap bisa memaksimalkan bagaimana kita bisa mengembangkan human capital kita, human resources kita dengan satu tools yang luar biasa yang namanya kita engaging digital learning. Nah, untuk yang ini, ini bususan yang sangat jago untuk menjelaskan, karena habis ini ada satu tantangan yang bagaimana cara kita untuk menanggapi tantangan tersebut di dunia yang digital ini. Silakan, tangan buat ibu Susanto. Yeah. Silakan, Bu Susano. Thank you Mas Oki yang ganteng ya. Biasanya kesukaan daripada ibu-ibu ya. Gak, oh, bapak-bapak oh, oh. juga. Bapak -bapak. <laughs> Oke, okay. uh, teman-teman, uh, selamat malam. Senang sekali bisa berada di One HR. Uh, saya bilang sama mbak sandra saya bilang hari ini kita topiknya engaging digital learning experience artinya kita semua harus engaging jadi waktu pada saat kita kena covid ya jadi kita mulai kan tanggal 16 maret ya saya ingat sekali bahwa everything was stop ya kemudian training kan biasanya adalah salah satu yang nggak gampang nih untuk orang mengatakan bahwa Uh, this is my first priority. Semua karyawan harus ikut training, tapi luar biasa sekali. Ternyata, pada saat di bulan April sama bulan Mei, ternyata masih banyak tender-tender untuk uh, program development, ya, baik dari pemerintah maupun swasta. Dan um, setelah kita hitung, puji Tuhan, ya, waktu pada saat di bulan uh, Juli kita hitung, ternyata kita sudah melampaui lebih dari sera 1690 orang yang mengikuti programnya NBO di Digital Learning. Nah, karena program ini menjadi sangat uh, sangat luar biasa, makanya saya bilang sama Mbak Sandra, saya bilang mau dong saya sharing gimana sih triksnya sehingga uh, Digital Learning itu menjadi sangat engaging dan bisa membawa learning experience itu. Nah, um, nextnya kita akan masuk kepada yang disebut The Greatest Talents in Digital Learning. Nah, teman-teman, kita akan bikin polling ya, supaya uh, lebih seru hasil dari kita semua. Silakan, Georgie. Ya, jadi uh, tolong diisi, uh, karena di sini ada 75 orang, ngisinya boleh satu, uh, atau boleh uh, yang sesuai, Georgie, gimana enaknya? yang sesuai, yang menurut anda kira-kira uh, yang uh, sekarang ini menjadi tantangan pada saat uh, digital learning ya pasti apakah itu lack of learner uh, motivation, apakah itu digital literacy, apakah itu adalah mengenai teknologi transforming bahan-bahan um, yang susah banget yang teknikal membuat itu menjadi amazing uh, e-learning uh, experience atau itu adalah komitmen dan engagement dan bisa juga apakah itu adalah balancing um, high uh, e-learning budget itu adalah menjadi tantangannya kita karena biasanya sering banget dikatakan bahwa ya yang kalau aku mau invest di learning management system mahal nanti malah nggak pernah bisa dipakai sama sekali benar nggak sering ya di, di di ngomonginnya kayak begitu oke okay. jadi kita akhiri semua udah isi semuanya udah isi belum oke okay. ah no. huh? belum udah berapa orang Oh puluh, baru 40 baru 50 baru 252 Oke okay, Ayo dong yang ini yang belum mengisi silakan nih ya yeah. more 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 to come <laughs> terus berjalan sudah 55 terus bertambah dari 71 peserta Bu Susan iya. kalau sudah Bapak Ibu kalau sudah isi boleh thumbs up-nya reaction thumbs-nya boleh di ini Pak Bu diangkat. Oke, cakep. <laughs> Oke, okay, dikit lagi dikit lagi yang belum mengisi. Oke, okay, sampai dengan 60 kita stop ya. Kalau yang belum mengisi ya dua lagi, dua lagi. Ya, siapa lagi yang belum yes, satu lagi jual obat aja jadinya saya. <laughs> Oke, okay, thank you. Kita end the end the poll. Ya silakan di end. Nah, hasilnya tinggal di share. Luar biasa. Jadi artinya yang paling tinggi itu adalah di learners commitment dan engagement, ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mengubah bahan yang teknikal, bahan yang susah itu menjadi e-learning yang bagus banget. Dan yang ketiga, itu adalah mengenai digital literacy, hampir sama seperti learner motivations. Jadi, itu adalah keempat. Baik, kita lihat uh, sekarang, kita uh, stop sharing ya. Kita masuk lagi, uh, apa yang di, uh, berdasarkan survei yang dilakukan oleh NBO, seperti bagaimana ya? Oke. Okay. Uh, ditutup dulu, ya, yeah. alright, ya, yeah. jadi ada enam tantangan yang harus uh, yang uh, dialami pada saat kita ingin menerapkan digital learning experience, ya. Yeah. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan lack of learner motivation. Jadi I am not motivated to adapt digital learning. Dan biasanya seringkali ini um, terjadi pada saat nggak yeah, nggak mengatakan bahwa semuanya ya, tetapi banyak terjadi uh, karena gap of generation ya. Tapi banyak juga opa-opa atau yang senior uh, employees, management yang justru malah lebih kekinian daripada yang muda-muda ya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa learners commitment dan engagement uh, don't have time, I'm too busy ya. Atau ada yang mengatakan bahwa Digital literacy, I'm too old. This is hard for me. Ada yang juga mengatakan bahwa learning is boring, ya. Jadi, kalau seandainya dia melakukannya safe space, dia merasa bahwa itu adalah bosen. Dan yang uh, kelima, dia mengatakan bahwa um, I just learned this and we have new technology, padahal teknologi itu bisa berubah. Seperti ada satu klien kita yang waktu kita datang, dia bilang kayak begini, dia bilang, "Khususan, kita punya." Seratus aplikasi, loh. Dia bilang, dan saya malah bingung nih, bagaimana? memanfaatkan ke 100 aplikasi itu. Wah, keren banget saya bilang ya, bagi uangnya banyak ya untuk bisa punya 100 aplikasi. Nah, yang terakhir balancing e-learning budgets. Jadi pada saat kita invest kepada uh, learning management system, biasanya kalau zaman dulu nih ya, lima tahun yang lalu semua orang yang invest mengenai learning management system itu selalu mengatakan bahwa that is not the right decision. Karena kenapa? Habis bikin nggak ada yang pakai. Jadi engagementnya itu rendah sekali. Ya kita terus. Ya jadi ada enam uh, ada enam experience yang akan kita uh, kita akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai uh, encourage. Ya di dalam encourage ini ada tiga a. Ya kita lihat di sini yang namanya adaptation itu adalah perusahaan. Jadi ini adalah role pada saat perusahaan roll out program tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa oke, okay, let's do digital learning. Jadi dia roll out nih kepada semua employees. Nah kemudian di agility orang itu akan mengatakan bahwa adalah kemampuan orang untuk memakainya. Jadi bukan hanya bukan hanya dia pinter, tetapi apakah dia mampu untuk memakai apa yang menjadi teknologinya, dan yang ketiga adalah adoption. Mau nggak sih, will you uh, use uh, the ini atau tidak? Nah, untuk ini uh, kita ada contohnya nih yang seru. Nah, boleh nggak, Putri, bantuin dong? Contohnya seperti apa? Keren. Jadi, Bapak Ibu, salah satu trik untuk kita bisa meningkatkan engagement, uh, baik kepada uh, peserta maupun company, secara keseluruhan untuk menggunakan. Digital learning uh, itu dengan menjadikannya sebuah journey. Jadi, kita kita buat digital learning ini semacam proses yang berkesinambungan. Jadi, face by face-nya kita bisa create uh, campaign kita bisa uh, ciptakan learning experience-nya, dan kita bisa pastikan bahwa metodenya itu tepat di setiap face-nya. Nah, dengan begitu, nanti deliverable-nya pun bisa kita monitor prosesnya dan progresnya. Jadi, Uh, NBO sendiri untuk setiap proses digital learning yang uh, kami lakukan itu kami membaginya menjadi uh, jernih dengan tiga phases. Jadi yang pertama aware dulu, kemudian menjadi habit, nah lama-lama culture. Culture ini kan biasanya prosesnya panjang, tapi ketika aware dan habit ini bisa dilakukan kita kita bisa bisa lihat bahwa ini bisa jadi culture di perusahaan tersebut Nah kalau dari aware, campaign komunikasinya seperti apa? sekarang banyak uh, konsep uh, storytelling approach yang bisa digunakan uh, untuk kita memulai sebuah uh, program gitu ya untuk menciptakan sebuah kebiasaan Bagaimana kita bisa melakukan learning experience dengan menggunakan banyak interaktif video? Terus kemudian bagaimana cara uh, kita menggunakan metode lainnya juga menggunakan working situation cases. Jadi apa yang terjadi di perusahaan itu yang jadi dijadikan bahan untuk kita buat uh, learning experience-nya. Terus kemudian uh, berikutnya habit. Nah, habit ini bisa juga kita gunakan metode gamification yang lagi uh, banyak gencar nih. Nah, uh, gamification ini menantang orang uh, dalam proses individual uh, prosesnya kita buatkan juga tim mission-nya terus kemudian uh, biasanya kalau orang-orang ditempatkan pada situasi yang kompetitif nih kita bikin leaderboardnya, nya biasanya mereka lebih semangat uh, dengan begitu tadinya uh, tantangannya eksternal atau motivation-nya eksternal lama-lama bisa terinternalisasi jadi uh, apa namanya kebiasaan kebiasaan yang uh, perilakunya menjadi sesuatu yang uh, ter uh, terhabituasi uh, kemudian Bagaimana itu semua uh, bisa menjadi culture ketika banyak orang melakukannya secara bersama-sama di organisasi. Makanya kita sel kita pun punya uh, apa community learning di mana ketika kita membuatkan program untuk satu satu apa namanya satu uh, populasi gitu ya misalnya di divisi tertentu kita mem uh, bukan hanya menyediakan training tapi menyediakan community learners di mana semua orang bisa bertukar informasi. Jadi bukan, uh, materi bukan cuma datang dari trainer dan facilitator, tapi uh, juga datang dari peer-nya atau sesama orang-orang uh, yang ada di kelas tersebut. Nah, learning experience bisa kita gunakan learning bus. Nah, sekarang social media setiap orang pun bisa lakukan cool tweet nih. Jadi materi hari ini yang di Bama NBO, kita misalnya ngomongin tentang leadership gitu. Terus kemudian semua orang posting nih di social media mereka, hari ini kita belajar ini gitu. Terus kemudian jadi ada, apa namanya, setiap orang mulai menanggapi dan terjadi diskusi intens di situ. Nah, community-nya jadi jalan. Learning community-nya jadi jalan. Nah, biasanya kita menggunakan coaching guide juga sebagai post program follow up. Tujuannya apa? Untuk lihat track, uh, untuk lihat uh, progresnya. Jadi monitoring progresnya sudah sampai mana? Uh, apa namanya impact uh, materi yang kita sampaikan? Begitu. Boleh lanjut. Nah, lanjutannya boleh dilanjutkan oleh Mas Oki. Oke, okay. baik. Terima kasih Bu Putri dan juga Bu Susan. Nah, Untuk yang kedua ini uh, kita bicara soal yang yang kedua itu enable, enable dalam arti itu semuanya sekarang memungkinkan dan itu juga kerasa banget sama kita sekarang ya. Dulu tuh kayaknya susah banget cari bahan dan ada juga banyak pengalaman bahwa uh, kapan nih uh, kita mau training orang kerja terus gitu ya dan uh, buru-buru kita di dikasih training. Terkadang dalam satu tahun itu memang mandatory itu dua kali training. Tapi harusnya kan kalau kita sebagai seorang karyawan tuh kita pengen banget tuh paling nggak tiga atau empat training itu di dalam dalam setahun. Dan ini kenapa? Karena Karena memang satu habit kita mengatakan bahwa kita punya perasaan I don't have time to to learning. I'm very busy dengan jabatan yang sekarang uh, kita 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 pegang kemudian tugas-tugas yang semakin banyak target yang meningkat sepertinya tidak tahu tidak tahu kapan untuk kita bisa mengasah pedang kita lagi gitu ya untuk menebang pohon yang lebih besar. So di e-learning ini kita lihat takes 40% to 60% less employee time than traditional learning. Dikatakan bahwa uh, kita sekarang saatnya untuk micro learning. Micro learning itu kayak apa sih? Jadi kayak copot-copot kayak side gitu. Jadi karena kita sekarang semuanya kan megang Android atau megang apanya aplikasi atau kita bisa kalau melihat uh, suatu pelajaran atau tips and trick dan lain sebagainya, kita tinggal uh, tak ke handphone kita aja dan kita menulis kita ketik uh, kata kuncinya dan sudah ada tips and trick dan segala, dan sebagainya. Itu yang kita gunakan di digital kelas ataupun di digital learning bahwa. Uh, kita tidak ada tidak ada alasan lagi untuk tidak punya waktu untuk uh, belajar karena kapan pun kita bisa belajar. Kalau WhatsApp aja kita bisa seharian dengan grup yang sebanyak itu, kenapa kita tidak menggunakan digital class ini atau digital learning ini sebagai satu pembelajaran yaitu dengan micro learning. Seperti apa sih micro learning itu? Oh, kita lihat di sini. Nah, kita bisa sekarang kan menggunakan short video eh uh, yang aplikasi yang gratis juga banyak, kan? Di YouTube juga banyak. Kita bisa dapatkan banyak hal di situ. Kemudian, kita juga bisa menggunakan interaktif video game, seperti uh, podcast video, ataupun kita bisa uh, sebagai vlogger juga, dan kita juga bisa menggunakan Scrum yang lagi ngetren sekarang. Jadi, interaktif video game, jadi ada video gitu. Kemudian, uh, kita sebagai seorang yang memang melihat atau mendengar, kita bisa ikut klik kemudian untuk melanjutkan video tersebut. Jadi itu yang disebut dengan interaktif video games yang banyak diminta sekarang dengan klien yaitu dengan scrum system ini. Lalu ada micro presentation yaitu uh, bagaimana kita dengan dengan uh, hanya beberapa slide seperti itu tapi kita langsung fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita atau employee kita gitu. Dan podcast, podcast juga gara-gara lagi work from home ini banyak juga talenta yang akhirnya membuat podcast itu ya apakah itu podcast yang audio maupun podcast yang video dan caranya sangat gampang sekarang kan kita bisa bilang aja tugaskan kepada semua karyawan bilang yuk yang punya talent untuk broadcaster silakan untuk bikin podcast pakai mikrofon yang 300 ribuan aja sekarang udah bisa bahkan pakai handphone aja udah mumpuni banget gitu tinggal tinggal ini aplikasi yang gratis tinggal di launch pas di launch bisa ke tujuh langsung ke platform yang lain untuk didengarkan di seluruh dunia kan luar biasa banget Oke. gitu untuk Oke. menggunakan ya. Yes. kalau mau dengerin Mas Oki ngomong ada di mana ya? <laughs> suaranya, Oke. suaranya ganteng banget soalnya. <laughs> Aduh, jadi. Jadi mohon maaf kalau memang kayak siaran karena memang biasanya saya siaran gitu jadi anggap aja ini kayak siaran malam ya lagi mau lagi mau apa habis kerja terus teman-teman mendengarkan disapa oleh saya silakan gitu. Tapi kalau di NB Indonesia di podcastnya di Spotify sudah ada tinggal klik aja NB Indonesia itu ada beberapa apa namanya topik yang bisa didengarkan dan itu terus uh, terus kita lakukan. Ini pun kita Hati lakukan karena ya. <laughs> karena masalah masalah ini gimana kita bisa di work from home. Terus tetap kita bisa memaksimalkan segala potensi kita. Nah ternyata ketika kita work from home, home, karyawan kita kok lebih lebih ini ya, lebih kreatif ya, atau lebih bisa memaksimalkan potensinya ya. Mungkin karena nggak diganggu meeting ya. Paling meeting cuma zoom doang ya. Tapi karena kan meeting apa virtual jadi dari, dari jam 9 ke jam 10 malam terkadang. Lalu yang berikutnya ada infografik. Infografik itu apa sih? Jadi kita langsung memang kayak kita bilang micro learning tuh apa yang dibutuhkan oleh karyawan atau oleh tim kita langsung kita berikan dalam satu hal yang simpel misalnya kalau infografik kan kepada tips and tricks misalnya six steps to start leading with humility misalnya we listen we ask we empathize we understand we guide dan lain sebagainya jadi memang kayak kayak potongan-potongan kue yang kecil terus kita berikan kepada yang memerlukannya seperti itu itu akan lebih enak apalagi milenial sekarang nih nggak nggak bakal mau baca buku dengan waduh luar biasa banget tuh waktunya nggak nggak apa namanya nggak habis-habis nanti jadi mendingan kita kita kasih eh uh, little bite size bite yang memang diperlukan mereka sesuai dengan relevansi kerjaan mereka itu yang disebut dengan enable jadi nggak ada waktu nggak ada alasan lagi bahwa kamu nggak nggak bisa belajar karena karena memang semuanya udah di device dari teman-teman <laughs> nggak, nggak mungkin nggak ada karena kan semuanya ada di situ gitu ya lalu yang ketiga adalah empower nah ini kan kita punya program generation smart sepertinya uh, pandemi ini atau kita bicara soal digital learning itu adalah jawaban dari yang kita sampaikan ketika sekitar lima tahun yang lalu bicara soal generation gap generation kan baby boomers gen x kemudian uh, dari gen y gen z dan sekarang ada alpha generation nah apa yang kita lakukan dengan dengan yang sekarang ini digital learning ini itu kayak menjawab semuanya bahwa sekarang adalah tiba saatnya ada satu perubahan perubahan di mana kalau dulu mentornya adalah yang senior ke junior dan sekarang mentornya adalah yang junior ke senior yaitu bagaimana cara untuk menggunakan digital apa digital learning ini sebagai satu tools yang bagus untuk pembelajaran gitu ya so they, Gimana caranya biar teman-teman kita yang yang millennials itu bisa memberikan satu mentoring system yang bagus kepada generasi yang 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 memang harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang gitu kan. Tapi yang Generasi generasi yang mengikuti perkembangan zaman sekarang itu mempunyai mental yang sangat kuat nih untuk bisa belajar, gitu kan. Jadi sepertinya itu bisa saling mendukung satu sama lain. Yang satu punya cara berpikirnya yang sangat cepat, yang satu punya mental yang kuat untuk belajar, gitu. <laughs> so nggak ada kata lagi I'm all this too hard for me, gitu. Nah dalam James Bond ini tetap ada approachnya untuk kita bisa uh, mengajarkan para generasi uh, yang lainnya untuk bicara soal engaging learning uh, digital yaitu dengan support ya. Supportnya apa? Provide mentoring opportunity. Yang pasti untuk bisa masuk ke digital digital learning experience tetap harus ada coaching sama mentoringnya sih. Kenapa? Karena memang karena uh, kita lihat bahwa when we digital, we must humanize. Walaupun kita terus kita bisa mengumpulkan berbagai banyak sistem atau tools untuk digital, tapi kalau humannya itu nggak di touch, siapa juga yang mau ngerjain dan siapa juga yang mau admit bahwa itu menjadi kebutuhan kita gitu ya. Jangan lupa modify, appreciate uh, the effort, walaupun sangat lama untuk belajarnya, tapi memang that they, the best they can. Yang penting ada satu pembelajaran di situ: respect their uh, preference dan juga trust their ability. Nah, dan yang itu tadi uh, juga sudah kita bikin menjadi digital learning. Jadi waktu itu memang uh, saya masih ingat sekali itu program ini untuk perbankan dan sangat benar-benar uh, disukai sekali dan kemudian mereka minta supaya sudah uh, dijadikan sebagai digital learning. Jadi memang sudah ready untuk uh, bisa dipakai pada zaman COVID kayak begini, bagus banget jadinya. Iya yeah. dan memang kalau kita lihat teman-teman baca di sini, Bapak Ibu, when we digitize, we need to humanize kan kita di dunia HR, kita selalu men-touch dari uh, human-nya kita, kan. Jadi, approach-nya adalah untuk melihat bahwa uh, kita harus admit first, kita menyadari bahwa dunia digital itu diperuntukkan memang untuk kebaikan manusia, kan. Jadi, dibuat oleh manusia untuk kebaikan manusia. Sehingga, cara kita untuk merubah, mereframe mindset-nya juga kita harus berpikir, oh, apa manfaat dari digital ini untuk karyawan kita yang akan menggunakan ini, kira-kira apakah itu bisa membantu kerjaan mereka walaupun dengan proses pembelajaran yang perlu waktu, gitu kan? Dengan apa ya? Dengan coaching, dengan mentoring kita itu. Yang keempat, wah, ini adalah engage. Tadi adalah tantangan yang paling besar, gitu. Ya. Dalam engage ini. Ini kalau di kita untuk sharing aja kita kalau misalnya membiarkan untuk digital learning itu hanya di device aja tanpa ada sentuhan dari humannya pasti akan ada yang kurang karena mau nggak mau ya walaupun kita mau pakai misalnya diperbankan mobile banking tetap aja kita pengen ke bank itu untuk misalnya untuk transaksi yang besar gitu kita masih banyak yang uh, permasalahan misalnya wah sudah ada di sistemnya semua di sini nih, bisa transaksi tapi ada juga ada generasi yang memang karakternya tuh pengen ketemu sama muka sama muka kalau ada transaksi dengan uangnya yang sangat besar gitu jadi uh, tetap aja harus ketemu muka gitu jadi kalau kita lihat di sini itu yang digunakan dalam pembelajaran agar kita bisa mendukung satu sama lain kita ada blended learning blended learning itu apa sih ada self paced learning itu ada di ada di satu platform, kemudian ada instructor led training, yaitu kita ada webinarnya kayak yang sekarang. <laughs> jadi misalnya kita ngobrol di sini nih mengenai satu topik tertentu, leadership communication. Nanti ada sesinya self paced training, jadi si peserta-peserta itu bisa masuk satu platform tertentu dan bisa mengulangi apa yang kita pelajari dan ada tugasnya di situ, ada kuisnya, ada assessmentnya, lalu ada action plan-nya di situ juga. Mereka juga harus membuat proyeknya di situ. Nanti pas ketemu lagi dipresentasikan di dalam layar. Jadi itu kayak sebenarnya kayak melengkapi uh, waktu kita yang ada di kelas yang biasa. Kita selalu bilang bahwa anggap aja ini kelas biasa walaupun lari virtual, Malah lebih, lebih enak bisa ngelihat banyak wajah, banyak orang dibanding kalau bisa di kelas. Kita fokus sama media yang kecil doang, gitu. Kalau so, di self-paced learning, kita bisa bisa uh, melihat bahwa flexibility itu akan lebih banyak, karena biasanya bisa dibuka tuh bahan materi yang, yang kita pelajari sampai satu bulan, sampai tiga bulan ke depan, gitu ya. Tapi engagement-nya memang kurang, makanya kita lengkapi dengan yang uh, sesi yang webinar engagement-nya lebih tinggi, flexibilitynya nya lebih rendah seperti itu lebih fun engaging uh, learn from skill expert tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri kayaknya sudah ya. Dan saya suka banget sama learn at your own pace from anywhere. Itu adalah millennials banget yang Gen Z ya. Bagi <laughs> anak-anak kita sekarang di school from home udah tahu banget ya. Mereka uh, lebih lebih jago dibanding mama bapaknya yang deg-degan karena nggak tahu cara untuk make uh, tools-nya untuk sekolah. Lalu kita lihat di sini sebenarnya kita yang kita lakukan dalam uh, menciptakan satu pengalaman pembelajaran baru di digital ini kita reskill lagi kita upskill kita reskill dan kita upskill kita recreate lagi dan kita repurpose lagi kalau saya ingat banget nih kalau sama Bu susan juga sama teman-teman yang sering training juga gitu ya wah kalau kita brainstorming tuh kita pakai post it yang banyak itu di dinding itu kan sampai penuh semuanya dan berarti di digital ini kita recreate lagi banyak aplikasi yang bisa yang bisa kita gunakan uh, pakai whiteboard kita bisa menggunakan apa namanya banyak post it secara virtual dan dan bisa malah disambung ke seluruh dunia dan dari dunia manapun bisa masuk ke brainstorming kita itu kan berarti kita recreate lagi same purpose tapi different activity tapi dampaknya bisa lebih besar kalau repurpose itu adalah same activity tapi uh, different purpose itu kebalikannya dari recreate gitu ya Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini yang E5 Evolve itu gilirannya Bu Susan lagi. Silakan Bu Susan. Oke, okay, terima kasih Mas Oki. Okay. Yeah. Alright, tadi kita udah encourage, kita udah enable, kita udah empower, kita udah engage, sekarang kita evolve evolusi itu apa sih sebetulnya artinya kita betul-betul mentransform diri kita i just learn this and we have new technology keren kan jadi uh, siapa yang uh, kita tuh harus agile ya karena Uh, kita consistently looking out for new experience, dan saya percaya sekali waktu di masa COVID ini semua perusahaan itu sangat inovasi, ya, sangat um, uh, bisa thrive uh, untuk kompleks uh, problem and challenges, dan kemudian mereka juga delivering better performance uh, with a new uh, skill and ingredients. Nah, artinya apa? Artinya uh, kita ditantang untuk bisa uh, menjadi agile in execution. Oke, okay, berikutnya kita lihat uh, yaitu yang kita sebut sebagai learning agility. Nah, banyak sekali um, dari webinar-webinar <tuh> yang mengatakan uh, um, mempresentasikan mengenai learning agility. Nah, di learning agility kita berbicara mengenai change agility, mental agility, people agility, kemudian result agility. Tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah orang bingung. Dan orang lupa sebetulnya yang pertama-tama dia harus punya yang disebut dengan learning uh, ability. Ability itu harus duluan. Nah, bagaimana ability itu harus mereka punya? Mereka harus diukur dengan menggunakan GIA. Dan kebetulan GIA ini dari Thomas International. Nah, kemudian baru ditambah dengan yang namanya emotional intelligence, yaitu TQ. Ya, kalau dia memiliki learning ability dan ditambah dengan emotional intelligence maka dia akan komplit menjadi learning agility menjadi lebih resilience. Nah dia punya yang namanya growth mindset dan dia punya yang namanya accelerated learning skill. Oke, okay, lanjut. Ya, yang keenam adalah expand. Nah di um, NBO kita balancing, um, kita selalu mengatakan kepada klien, uh, ya kita bilang bahwa kalau seandainya anda mempunyai tight e-learning budget. E Anda mengatakan bahwa it's very expensive. Bisa nggak sih kalau seandainya saya tidak perlu harus membeli platform daripada learning management system, tapi saya maunya pakai sepuasnya saya, ya kan? Ternyata bisa sekarang. Jadi kita tidak harus benar-benar membeli. Kalau kita mau membeli, kita juga tetap bisa. Tetapi kalau kita tidak mau membeli, istilahnya kita mau subscribe aja, seperti yang dilakukan dengan LinkedIn itu juga bisa ternyata. Dan di NBO semua program yang kita desain itu kita menggunakan yang namanya Six Discipline of Learning Breakthrough. Jadi certified seperti misalnya kita certified ISO untuk quality management, ini adalah certified learning management, uh, learning development, ya. Yeah. Nah, kita lihat bersama bahwa uh, pada saat kita melakukan expand ini, uh, next ya, oke ya, next, next, bukan yang ke atas ke bawah, <laughs> oke. Okay. Jadi, 6D ini kita akan divine, kemudian kita design, kita deliver, kita deploy sampai kepada dokumen ya. Yeah. Jadi, semuanya itu, jadi saya, misalnya, contohnya pada saat kita. Uh, ingin uh, mengajarkan mengenai coaching model mo, uh, modul ya kan kita ingin uh, bawa si coach-coachnya dan coachingnya itu juga punya aplikasi untuk bisa uh, mereka ber, uh, mencatat dan kemudian mereka bisa memmeasure dan kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan yang namanya Fast Grow Coaching Application ya jadi itu adalah di bagian daripada deploy and drive oke okay, berikutnya ya uh, jadi udah ha hampir habis nih ya <laughs> jadi um, untuk di bagian yang terakhir ini saya hanya ingin um, men uh, memperkenalkan ya karena mungkin masih banyak yang tidak tahu NBO itu singkatan dari apa sih sebetulnya. Jadi NBO itu Nelson Buchanan and Mustegard dan secara global kita tuh sudah ada sejak tahun 1988 jadi 32 tahun dan di lokal kita 17 tahun. Jadi saya kita mulai sejak tahun 2003. Ya, saya masih ingat sekali waktu itu uh, saya baru lulus dari HP, Hello Packard. Saya salah satu direktur di Hewlett Packard waktu itu. Dan pernah di South Asia untuk regional director, zamannya compact. Dan setelah saya keluar dari HP, kemudian uh, karena saya ingat sekali yang membuat saya menjadi orang yang bisa mengerti mengenai leadership mengenai manajemen itu adalah NBO karena kebetulan semua perusahaan IT seperti IBM seperti HP dan Compaq Digital dan sebagainya itu menggunakan Nelson Buchanan Ustegat yang dari Amerikanya nah karena program itu menjadi sangat bagus sekali akhirnya saya bawa pulang ke Indonesia saya waktu itu founder daripada NBO itu mengatakan demikian. Dia bilang Susan, kamu tuh sebetulnya adalah produknya NBO. Karena kenapa? Waktu kamu masih usia 25 tahun, kamu sudah jadi manajer di perusahaan Amerika. Terus waktu umur 28 tahun, kamu jadi direktur di perusahaan Amerika. Dan pada saat itu di tahun 1998. Artinya saat itu untuk menjadi masih muda kita menjadi seorang manajer atau seorang direktur itu masih langka sekali. Kalau zaman sekarang startup startup semuanya direktur levelnya ya. Jadi tapi akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya masih mencari pekerjaan, saya akan bantu cuma hanya sejumlah orang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kebetulan waktu itu perusahaannya berkisar 450 orang. Kalau saya pindah lagi ke perusahaan, mungkin saya bisa membantu 2.000 atau 3.000 orang. Tapi sekarang akhirnya dengan dengan adanya NBO, saya bisa bantu banyak. Nah, nextnya nya kita bisa melihat bahwa kita sudah menjalankan 1.500 workshop e-learning dan e-learning, dan kita happy banget. Karena kenapa ternyata e-learning itu juga sangat disukai oleh teman-teman uh, ya. Kita ada 300 konsultansi uh, uh, dan kemudian kita ada 600 uh, organisasi yang kita layani sekarang. Jadi ada yang dari state on, ada yang dari financial and banking dan ada dari multinasional. Nah sekarang ini kalau kita lihat uh, nextnya uh, bahwa secara servis daripada um, daripada NBO itu sudah bukan hanya sekedar uh, training kemudian telemanajemen dan assessment dengan Thomas International tapi kita sudah uh, memiliki uh, satu scope uh, daripada uh, servis yang sangat um, besar yang di consulting itu ada klien kita yang uh, menggunakan um, untuk digital learningnya, dengan culture internalization, internalization secara digital, ya. kemudian organizational agility, digital content development juga kita bantu. Ada juga kompetensi, curriculum design, talent management, dan employee engagement. Nah, yang tadi yang dijelaskan oleh Mas Oki itu adalah yang mengenai blended learning. Nah di blended learning ini kita memang sangat fokus sekali kepada yang disebut dengan C-suite leadership. Jadi artinya biasanya kadang-kadang kita coaching untuk board of directors. Kalau zaman dulu sih ya, saya masih ingat sekali kalau ke Bali, board of directors itu hobinya memang ke Bali ya biasanya cuma hanya 10 orang, 12 orang itu ke Bali diminta kita untuk facilitate. Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa ya ke Bali. Eh tapi masih bisa ya. Karena sekarang katanya Bali udah mulai dibuka untuk turis. Agile and digital leadership, innovation and critical thinking dan masih banyak lagi. Bahkan ada topik kita yang paling baru itu bagaimana kita kalau dulu kan kalau ingat NBO selalu ingat yang namanya maximum impact presentation skill. Ya, kalau sekarang kita ada um, program baru yang sifatnya itu bagaimana mengajarkan pada saat kita presentasi dengan menggunakan laptop yang ada di kotak ini yang ada di Zoom ini, caranya bagaimana supaya membuat kita tuh menjadi menarik. Ya, ternyata ada tip triksnya bagaimana caranya manajemen development program selling skill dan customize dan semuanya itu adalah blended e-learning. Nah. Platform yang kita miliki kita boleh pakai Thomas International yang dari UK. Kita kalau ada yang mau cari LinkedIn selain cari Lani boleh cari saya, <laughs> cari kita. Kemudian satu lagi learning management systemnya kita itu menggunakan disperse. ya. Jadi kita juga membantu perusahaan bukan hanya untuk mencari learning management system yang baru. Um, untuk platformnya, tetapi juga membangun konten-kontennya. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali, saya baru mulai dari lima orang, sekarang udah punya 30 orang. Dan mereka ada certified coach, mereka juga experience designer, grow partner, account management, strategis, dan administrator. Dan yang terakhir, baru kita kasih hadiah. Gimana Putri, kasih hadiahnya gimana? <laughs> nah, Bapak-Ibu, um... Jadi kita itu juga selain um, ada lakukan internal class atau training training dengan blended learning dengan uh, companies, kita juga ada public class. Nah, public class kita ini um, apa namanya uh, setiap bulan? rata-rata bisa jalan 1 sampai 2 kali. Nah, yang terdekat jadwalnya itu ada Leading with Emotional Resilience. Nah, kalau di sini kita NBO nanti kontennya juga dari Thomas. Jadi di sini Bapak Ibu akan mendapatkan assessment emotional traits kita. Jadi kita bisa lihat nih Bapak Ibu emotional stage traits nya traits-nya seperti apa. Nah, ini sebuah one day program. Jadi bedanya leading Uh, secara kompetensi seperti apa dan leading dengan menggunakan uh, emotional traits kita tuh nanti seperti apa. Nah di sini NBO akan membagikan uh, berapa ibu susan? 20 ya bu ya 20, 20. Uh, uh, Tetapi karena ini kan ada assessmentnya dan assessmentnya lumayan oke okay banget punya ya. Jadi kita nggak bisa kasih semua. Jadi uh, makin cepat makin baik. Silahkan uh, isi. Ada di kolom chat, uh, Georgie udah masukin ke ini, uh, udah di sana, ada linknya. Silahkan ya, teman-teman, kalau mau ambil. Jadi modelnya nanti, uh, pokoknya Bapak Ibu uh, daftar dulu. Nanti kita akan kabari Bapak Ibu siapa yang... Um, apa namanya... dapat seatnya, nya Oke, Oke jelas slide. <laughs> Oke okay. untuk the last slide ini kita alami dan kita memang uh, kalau yang suka dengan kelompok musik Queen ada satu judul lagu The Show Must Go On. Jadi mau nggak mau emang biar bisnis kita tetap berjalan dengan baik, uh, pengembangan human capital juga harus tetap berjalan dengan baik juga tentu dengan uh, dengan fasilitas yang berbeda, tools yang berbeda. Tapi sebenarnya outputnya akan sama, bahkan akan lebih efektif kalau memang kita mengerjakannya atau dengan dengan terus dan kita admit memang kita membutuhkan yang namanya digital learning. Kita kita sama-sama setuju bahwa the future is for the brave. Teman-teman yang ngumpul di sini Bapak Ibu adalah uh, pribadi yang sangat berani gitu. Kenapa? Karena memang terus berpikir bagaimana cara untuk mengembangkan uh, human capital kita di kantor kita masing-masing. And the future is nothing we have experienced before. Nggak pernah kita bisa uh, membayangkan ini di tahun 90-an, di tahun awal 2000-an gitu. Tiba-tiba dalam waktu empat bulan semuanya langsung benar-benar uh, kita kayak di langsung dibalikan ke satu dunia yang berbeda. The future is technology enabled dan the future is digital. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Paling langsung ketanya jawab kali Bu Susan ya. Karena kayaknya sudah banyak tuh yang <laughs> saya akan stop share di sini. Kalau lihat di chatnya kayak udah banyak banget yang ini uh, yang mungkin bisa dari Mbak Putri. Mbak Putri bila silakan Mbak. <laughs> Nah, Bapak Ibu boleh kita buka dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu, pokoknya sesi berikutnya ini kita diskusi aja, sharing pengalaman atau bisa juga siapa tahu mau konsultasi gratis sama Ibu Susan, ya cerita-cerita apa yang terjadi di company terus kemudian solusi digital learning-nya seperti apa, jadi kita pokoknya tanya jawab aja tukar pengalaman kita juga bisa jadi tim NBO juga belajar juga dari bapak ibu dengan adanya sharing pengalaman ini boleh monggo bisa di chat bisa langsung apa namanya angkat tangan lalu kemudian mulai menyebutkan pertanyaan monggo bapak ibu kalau ada yang mau bertanya boleh Biasanya kalau disuruh tanya gananya atau lagi sibuk ngetikin untuk bisa dapat gratis leading with emotional intelligence kali atau pertanyaan dibalik siapa yang nggak mau nanya biasanya nanya oke okay. mungkin saya saya boleh cerita sedikit nggak jadi sebetulnya one HR itu juga muncul waktu pada saat kita lagi ngumpul-ngumpul di di kantornya NBO, saya masih ingat sekali ya, Mbak Sandra, tahun berapa ya? Itu ya, pertama kali one berdiri itu kapan ya? tahun ini jadinya 10 tahun sih, nanti Desember ya. Jadi, kita waktu itu saya Audi itu satu kelas, tuh kelas apa ya? Di ya, Advance Iya, Advance 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 jadi, pas lagi ngobrol-ngobrol nih, kelihatannya nyambung. Jadi, akhirnya digas sama Bu Susan nih. Gimana kalau bikin aja tuh nanti audinya yang... iya, e, uh, ini deh jadi kepala suku gitu. Jadi, waktu itu kita um, masih pakai flip nih, terus kulit <laughs> siapa yang mau yang mau ikut di One HR yuk tulis di chat saya masih ingat sekali. Dulu belum punya nama One HR itu dibikin kuis sebenarnya. Oh iya, dulu iya. waktu itu masih namanya beda lagi ya. heeh uh -uh, dulu belum ya, belum uh, punya uh. nama One HR dulu tapi sebetulnya ya mungkin saya cerita sedikit ya bagaimana keberanian keberanian saya untuk akhirnya beralih dari korporat kemudian membuka perusahaan learning ya karena sebetulnya saya sama sekali bukan bukan dari bukan trainer saya bukan trainer waktu itu dan saya sebetulnya bukan backgroundnya human capital tetapi saya backgroundnya adalah strategik And, uh, customer advocacy director di AXA. Wow. Uh, dan terakhirnya itu jabatan saya adalah major integration director. Jadi hmm. lebih ke arah strategik. Jadi saya jago <laughs> bukan jago ya. Saya sukanya tuh adalah bikin yang namanya KPI business transformation. Nah, itu oh. sehari-hari deh, ya kan. Tapi karena uh, waktu itu berhasil uh, menjadi seorang manajer dan uh, direktur di usia muda dan dan um, NBO itu memberikan jasa yang sangat luar biasa. Akhirnya akhirnya saya uh, waktu ditanya sama NBO uh, kamu mau balik ke Indonesia karena waktu itu saya base di uh, base di Singapura kan. Terus oh, dia bilang okay. mau balik ke Indonesia. Terus saya bilang, "Oh iya, saya mau uh, balik ke Indonesia, saya mau uh, jadi ibu rumah tangga." Saya bilang gitu karena <laughs> uh, waktu di Singapura saya udah punya anak satu, jadi saya pikir saya mau bikin anak yang kedua nih di balik ke Indonesia. Terus dia bilang, "Ya, daripada kamu uh, balik ke Indonesia kemudian ini kenapa kamu nggak pegang aja NBO, nah ternyata waktu itu saya akhirnya dari yang um, posisi itu kemudian saya mulai entrepreneurs untuk um, membangun NBO, tapi ternyata pada saat saya bangun NBO saya itu baru sadar sekali bahwa uang yang saya ada di dalam tabungan itu hilang semua. Lalu, kok bisa? Habis semua dalam waktu enam bulan enggak? Padahal itu kan pekerjaan yang kita udah istilahnya udah kerja di Singapura dengan gaji yang lumayan dan sebagainya itu adalah tabungan pribadinya kita terus kita pakai untuk investasi uh, untuk buka perusahaan training dan ternyata habis semua dan klien terbesarnya eh, pertamanya saya adalah Citibank and sampai dengan sekarang Citibank itu masih tetap menjadi uh, kliennya NBO jadi and Citibank itu sudah menjadi kliennya NBO for 17 years. Wow, ingin sampai sekarang dan kita sekarang ini satu-satunya uh, vendor. Jadi kita juga termasuk apa istilahnya um, uh, Putri Citibank itu istilahnya paying apa? Agent. Paying agent, paying agent. Jadi termasuk kalau seandainya siapapun juga, uh, misalnya yang mau jual training ke Citibank, yang bayarin tuh NBO gitu loh. Oh, gitu. Iya. Gitu. Jadi karena mereka simplify the Uh, Purchasing sistemnya sehingga vendernya tuh mereka Consolidate gitu. Iya mm. yeah, sampai sekarang. Jadi uh, singkat kata dari uh, dari satu perusahaan nbo akhirnya kita punya Thomas International kemudian kita jadi partnersnya LinkedIn kita jadi partnersnya first mm. dan kita punya juga yang namanya Edemco Learning Technologies Group. Ya, jadi oh, iya. itu di tahun 2006. Jadi saya ingat sekali dari 2003 sampai 2006 itu saya punya tiga perusahaan jadinya. Oh. Uh, jadi, jadi itu sebabnya kenapa sekarang ini total employeesnya kita sekitar lebih dari 50 orang dan uh, kita, um, saya uh, ini ya saya. Ber syukur sekali karena teman-teman yang ada di NBO di Thomas maupun di Edemku Learning Technologies Group semuanya tuh orangnya baik-baik sekali gitu. Oke, tiraku ada pertanyaan. Aduh, nih karyawan yang di sini gajinya kayak bakal naik nih. Jadi kalau Ibu Susan itu misi-misi uh, hidupnya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Oh, jadi dan kita, mensejahterakan kita, karyawannya. Dan mensejahterakan karyawannya. Amin, amin. Nah, ini kayaknya udah ada, ada pertanyaan ada nih. Iya. Uh -uh. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta, aku bacakan dulu ya. Bagus sekali sharingnya Ibu Susan, Ibu Putri, dan Mas Oki. Kalau dilihat engagement virtual learning itu sangat tergantung dari trainernya. Apakah ada tips dan triks untuk internal trainer lebih engaging seperti Mas Oki kita yang jarang mengajar? So, <laughs> okay. like, uh, terima kasih Bu Sinta untuk pertanyaannya. Jadi ini, waw, ini langsung langsung case uh, real case ya. Jadi Um, tadi ada yang tanya saya siaran di mana. Sekarang udah nggak siaran, udah 8 tahun nggak siaran. Tapi dulu sekitar tahun 2000, waktu itu saya masih kuliah, skripsi nggak selesai-selesai. Padahal latar belakang saya sebenarnya akuntansi perbankan padahal. <tambah> <tambah> Tapi ternyata tiba-tiba kita, uh, ber, uh, uh, kita bermuara ada di dunia HR. Ya. Um, saya nggak pernah kepikir sebenarnya saya sebagai seorang trainer. Dan kalau kita lihat, Uh, waktu itu karena skripsi nggak saya selesai, karena saya harus kerja. Waktu itu 98 krisis semuanya ngerasain ya. Jadi papa saya waktu itu di di kontraktor gitu ya. Jadi memang harus down itu tahun 2000. Saya ingat banget dan bilang lagi kayaknya kamu harus kerja deh gitu. Oke oke kerja dan akhirnya saya uh, itu apa uh, coba untuk ngelamar dan akhirnya masuk ke dalam dunia radio gitu di radio waktu itu di radio Sonora dan saya 10 tahun. Saya satu tahun di uh, di apa di grounded nggak boleh nggak boleh ngomong di studio kenapa karena satu kali ngomong kemudian siaran kemudian salah dan waktu itu dampaknya luar biasa tapi saya membuat itu menjadi satu proses pembelajaran setahun saya cuma disuruh baca kompas saja gitu ya di di studio rekaman dan bacanya tiap hari setahun akhirnya saya boleh boleh siaran terus habis itu baru akhirnya sampai 10 tahun kemudian ketemu sama Bu Susan juga di radio beliau adalah moderat uh, itu narasumbernya dua tahun megang acara ya, Bu Susan dan akhirnya akhirnya saya masuk ke timnya Bu Susan dalam arti seperti ini kak uh, apakah internet trainer bisa lebih engaging lagi seperti uh, saya misalnya saya nggak pernah merasa bahwa saya mempunyai sesuatu yang spesial banget tapi ya intinya adalah memang itu proses pembelajaran sih jam terbang itu emang luar biasa banget. Tapi bukan berarti kita nggak bisa seperti ngomongnya, sepertinya cepet banget, kayaknya nggak habis-habis gitu. Itu membutuhkan waktu memang bertahun-tahun. Tetapi kalau kita latihan tiap hari, sebenarnya bisa banget caranya untuk kita latihan vokal, terus kita bicara untuk ngomong di cermin, bodo amat, mau walaupun kita kayak orang gila, tapi ya itu yang kita lakukan, dan itu yang, yang, memang dilakukan untuk ngomong sama siapa aja, speak up aja, mau bener-mau salah itu urusan nanti, terus tapi itu cara untuk akhirnya kita baca buku dan segala macam itu sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang saling mendukung satu sama lain gitu. Sehingga uh, kenapa saya bisa engaging seperti ini karena memang sudah kebiasaan. The positive habitsnya selalu bangun pagi dan selalu latihan vokal dulu tiap pagi gitu kan. Habis <laughs> itu habis uh, itu karena memang saya akhirnya ngajar terus dan ketemu sama banyak orang dan akhirnya saya merasa bahwa memang Emang passion saya adalah untuk berbicara. Walaupun saya orang introvert. Kalau habis ini biasanya saya akan nggak uh, ketemu sama banyak orang. Untung di work from home gitu ya kan. Jadi saya nggak ketemu banyak orang. Tapi <laughs> saya lihat di sini bahwa triknya apa sih, tipsnya apa sih? Banyak kok tipsnya sebagai seorang internal trainer bisa lebih engaging adalah uh, kalau virtual trainer seperti ini teman-teman, anggap aja ini adalah kelas biasa gitu. Anggap aja kita memang berhubungan sama orang yang punya perasaan. Inform information is nothing without emotion, kan? Kalau misalnya kita merasa bahwa kita apa yang kita bicarakan itu dibutuhkan oleh pendengar, udah pasti itu akan engage. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang nggak relevan, udah pasti teman-teman uh, akan ini akan tiba-tiba hilang aja gitu kan. Itu yang sebenarnya tipsnya. Kita lihat bahwa orang yang berhadapan dengan kita, udah pasti dia pengen banget ada informasi yang baru. Jadi kita terus kasih informasi yang baru dengan cara yang terus berubah setiap saat sebenarnya. kan kita pasti suka banget dengan pengalaman yang baru kan, ibarat pengalaman yang lama mulu itu nostalgia mulu gitu. Itu kayak dengerin lagu lama. Jadi mendingan kita selalu memberikan inspirasi-inspirasi yang baru. Itu sih uh, dari ini apa dari jawaban saya. Tapi memang dunia broadcaster ternyata itu sangat luar biasa sih untuk Betul, bisa. Ya. Engage pada orang lain itu sih uh, Mbak Putri okay. thank you yeah. Oke okay. jadi mungkin 6 E mesti ditambah satu lagi Bu khususnya e, e yang ketujuh emotion gitu jadi kita mesti yeah, menganggap bukan cuma uh, apalagi kalau di digital learning bukan cuma ngomong sama layar tapi orang yang ada di balik layar itu yang punya emotion yang kita harus uh, apa take care nah yeah. baru kita bisa 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 deliver tuh uh, apa materi kita dan content providernya yang... sih ya juga hmm. <laughs> Pertanyaan yang kedua dari Bapak Victor Johannes M menarik Ibu Susan sorry join di tengah-tengah mau minta saran dalam kondisi saat ini setiap fungsi hampir fokus pada operasional aktivitas demi keselamatan perusahaan. Nah, bagaimana kita sebagai HR bisa mengarahkan setiap pekerja bahkan all leaders bisa mendukung program training yang akan kita lakukan? Program seperti apa yang efektif yang perlu kita usung dan relevan untuk perusahaan saat ini? Terima kasih untuk sarannya. Jadi ada ada dua ini nih bu uh, apa namanya concern ya bisa jadi uh, operational demi keselamatan. Terus kemudian gimana sih cara kita dapat buy-in terutama dari manajemen perihal uh, digital learning? Yeah. Yeah. Um, ya. Ya. bisa Victor ya sharing aja ya. Karena gini uh, kita dapat satu project ya yang bagaimana mengcoaching 100 100 leader kemudian jadi ada trainingnya coaching and mentoring kemudian mereka pakai aplikasi fast grow appsnya itu dan itu di mereka dapat coaching tiga kali dari coachnya kita dan measurementnya itu adalah KPI-nya jadi ngebayangin nggak bahwa setelah dia ikut training, kemudian dia di coach, KPI-nya tuh harus tercapai. Dan luar biasa sekali impact-nya, ternyata setelah tiga bulan mereka mel um, melakukannya itu, KPI-nya itu bisa, uh, yang tadinya, uh, leadernya itu malu-malu uh, untuk nge-coach anak buahnya supaya um, istilahnya mau berlari kenceng di zaman COVID kayak begini, malah mereka um, mendapatkan empati daripada timnya dan kemudian timnya itu justru bisa bergerak kencang karena measurement daripada fast grow itu jelas coachingnya itu jelas dan uh, jadi semua leadernya itu belajar untuk mengcoach anak buahnya dengan empati dan belajar untuk menginspirasi atau mengmotivate mereka supaya mereka bisa mencapai sales karena yang penting ini kan sekarang kan uh, banyak sekali perusahaan yang mengalami um, masalah di revenue kan nah itu yang uh, itu yang terjadi jadi saya rasa sih sebetulnya asalkan leadernya um, mau sebetulnya you, we need to set the uh, as, a, as an hr we need to set the right strategy for them ya yeah. kalau they have a skill they have a motivation they can stay engaged gitu. ya terima kasih ibu Susan jadi kalau dari jawabannya ibu Susan um, menambahkan juga yang tadi yang penting kalau ada journey kita bisa bisa lebih mudah dapat buy-in dari uh, manajemen karena dengan adanya jernih itu progres bisa kita monitor ya Bu Susan ya. Yeah. Dan untuk kondisi kondisi saat ini sebenarnya program yang efektif juga sebenarnya mengarah pada coaching untuk tetap bisa bergerak. Walaupun kondisinya seperti ini. Gitu ya Bu Susan ya. Yes. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdi Gembul. Nah, apakah metode belajar secara robotik dengan menggunakan AI akan menjadi pilihan perusahaan karena dinilai efisien dari sisi waktu dan biaya? Nah, monggo ini boleh Bu Susan atau Pak Oki yang mau menjawab. Kalau dari saya, terus uh, kalau diet casernya orang Indonesia, kadang-kadang uh, kita melihat bahwa robotik yes, ya, yeah, but uh, in, in between now and the future. Tapi Uh, secara humanize yang seperti yang dikatakan oleh Mas Oki itu benar kalau kita menggunakan AI and robotik tapi kalau kita tidak belajar mengenai humannya itu nggak akan bisa masuk silakan Mas Oki kalau mau nambahin ya oke okay. saya jadi ingat pengalaman waktu kita tiga tahun lalu ini belum ada yang namanya digital learning tapi lebih pada e-learning kan jadi perusahaan itu ada e-learning ada satu platformnya kemudian apa sebelum training tuh disuruh baca dulu para peserta suruh baca dulu ini topiknya ini pembicaranya nanti silakan jadi nanti pas di training tuh hanya untuk bertanya berdiskusi aja terus pas lagi hari pertama tuh saya tanya gimana e-learningnya sudah baca semua itu hampir 90 tidak ada yang membuka e-learningnya <laughs> Kenapa? Karena memang ada satu kayak misalnya kesadaran yang kurang bahwa ah nanti juga dengerin juga kok gitu kan jadi mendingan nanti aja gitu itu yang tapi juga ada kesulitan misalnya kesulitan waktu itu dia harus bikin paspornya kadang-kadang susah gitu ya nggak mau you know, nggak, mau repot itu yang menjadi satu karena ada fleksibilitas bahwa boleh tidak boleh enggak itu yang membuat akhirnya itu tidak tidak bisa itu kan kita selalu suka sama dengan sense of urgency kan karena di sini 4 bulan ini ada panic monster yang sangat besar, kita nggak bisa kemana-mana dan harus belajar, ya, akhirnya kita belajar. Kalau kalau misalnya kita nggak ngelakuin secara digital, ya kita nanti tutup nih, mendingan kita lakukan secara digital. Sehingga set of urgency yang sangat tinggi itu membuat kita akhirnya mau untuk belajar gitu ya. So, kalau menurut saya sih, kita nggak tahu sih nanti lima tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu bisa secara robotik semuanya itu mungkin aja terjadi saya nggak bisa bilang nggak mungkin karena yang yang sekarang kita yang sekarang kita alami pun ya dengan uh, cashback generation kita ya top up generation sekarang kita nggak kepikiran sekitar lima tahun yang lalu kan tiba-tiba sekarang maunya cash cashback ya, kemudian top up dan lain sebagainya itu pun yang sekarang terjadi school online pun sekarang kita nggak pernah menyadarkan sebenarnya uh, Tiga tahun yang lalu, apakah nanti sekolah itu, sekolah itu benar-benar anak-anak kita ada di rumah dan mereka belajar benar-benar sesuai dengan uh, dengan platform yang digunakan oleh sekolahnya secara online, full online gitu ya. Jadi okay. wah, mungkin mungkin itu akan terjadi, Pak, Pak Abdik, tapi uh, saya bukan cenayang, jadi saya nggak tahu apakah itu akan efisien dalam sisi waktu dan biaya gitu. Itu sih Mbak Putri. Oke, okay. uh, untuk uh, meringkas jawaban Pak Abdik benar. Jadi sebenarnya kita butuh melihat dari dua sisi ya. Jadi um, apakah apakah uh, dari materi-materi tersebut perlu di di uh, apakah perlu ada sisi human touch di situ. Jadi interaksi dengan uh, tadi uh, instrukturnya atau narasumbernya atau ada program tertentu yang sebenarnya ya sudah kita mau berikan uh, apa namanya uh, e-learning aja tanpa ada tatap muka dengan istilahnya the real person atau the real pengajarnya. Lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Meti dari Tik, ya, Ibu Meti dari Tikmi. Apakah ada preferensi yang berbeda antara generasi umur pada metode online learning? Jadi, ini mungkin ada efek impact juga, ya. Apakah ada impact yang berbeda? Kalau kita memberikan uh, channelnya nih, video, game, live podcast terhadap umur tertentu, nah, bagaimana nih, Ibu, uh, Pak Oki dan Ibu Susan? Kalau okay. okay. oh, ya, silakan, 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 Mas Oki, Sebenarnya kalau dari topiknya gitu, ya kalau topiknya memang bisa menyangkut uh, semuanya golongan yang ada tentu uh, teman-teman barangkali masih ingat dulu ada zaman iklannya Nokia 5110 ada yang pakai jas, gitu dia ada di pancuran kemudian dia pakai telanjang kaki uh, kakinya ada di dalam air terus dia duduk aja terus mainan itu waktu game snack yang pertama itu mungkin masih masih ingat kali ya uh, itu ada ada iklan seperti itu dibilang bahwa di setiap orang dewasa itu ada sifat kekanak-kanakan -kan. suka main games jadi uh, itu yang, yang kita coba rangkum di sini bahwa uh, pengalaman kita kita di kita virtual learning memang salah satunya adalah kekuatannya adalah teman harus main games harus membuat uh, bukan satu interaktif tapi ada sesuatu kayak storytelling ada storytelling ada games ketika ada storytelling dan games maka semua umur itu bisa menerima dengan baik gitu lalu kemudian uh, untuk yang podcast contohnya, ya, kita harus lihat memang ada segmentasi pasar juga. Ada yang podcastnya seperti pembawa berita misalnya, halo, selamat malam semuanya. Jadi kita akan membahas mengenai leadership. Bagaimana caranya tips lima tips untuk para leader untuk menanggapi masalah pandemi ini. Wah itu kan resmi banget. Tapi juga ada yang memang Uh, masuk ke dalam anak muda satu portal sendiri dan halo bro sis, gimana nih lo lo para leader di sini yang pasti lo punya uh, punya banyak karyawan yang lebih senior gimana caranya lo bisa komunikasi sama dia lo langsung aja ini ada lima tips buat lo nah itu kan satu satu yang berbeda tapi maknanya kan sama nah gitu jadi kreativitasnya kita aja makanya tadi saya bilang si konten uh, providernya itu harus benar-benar kuat di digital ini selain dari uh, internal trainernya artikelnya yang dikirim, kemudian juga podcastnya yang dibuat, YouTube-nya juga misalnya itu kan ada channel-channel sendiri yang bisa untuk umur yang, yang yang berapa gitu ya. Itu sih bisa aja sih tergantung kreativitas si Mbak, Mbak Putri dan mungkin Bu Susan ingin menambahkan silakan. Oke, okay. kalau di NBO tuh punya satu keunikan, selama 17 tahun kita tuh kalau ngajar itu nggak pernah cuma hanya satu trainer. Itu selalu dua trainer dan trainernya kita itu punya usia yang berbeda-beda jadi ada yang sangat senior yang rambutnya sudah putih ya tapi ada juga yang ganteng uh, kayak Mas Oki gitu ya ada lagi yang lebih muda dari Mas Oki juga ada gitu ya jadi uh, karena kita mengantisipasi bahwa bagaimana gaya pembelajarannya tapi jangan salah di tempatnya kita yang di NBO yang rambutnya putih pun sangat millennials. bahkan lebih milenial daripada Mas Oki. Uh, benar nggak Mas Oki? <laughs> ya yeah. kan, gayanya juga uh, juga sangat uh, berbeda. Karena kebetulan memang kita ada trainers yang mengajar untuk anak-anak remaja juga. Ya, jadi um, jadi dengan demikian uh, banyak variasi yang bisa kita lakukan dan, dan jumlah trainersnya juga banyak sekali. Ya, oke. Okay. Silakan um, Mbak Putri. Terima kasih Bu Susan dan Mas Oki. Jadi kalau boleh saya sampaikan lagi, sebenarnya kalau di NBO tuh pasti semua ada ramuannya. Tadi kita melalui proses six days itu um, untuk setiap program yang kita susun biasanya kita pasti akan lihat nih target partisipannya seperti apa. Kalau yang muda, yang masih agresif mungkin banyak gamification. Nah, tapi kalau kalau kita lihat misalnya dari digital literasinya aja, um, apa namanya masih butuh adaptasi lebih lanjut, mungkin modelnya adalah Video model-model searah atau lebih banyak webinarnya. Nah, disitu sebenarnya uh, menjawab pertanyaan uh, Mbak Meti juga. Ini pertanyaan yang berikutnya: menggabungkan pertanyaan antara ibu Intan Nurul dan ibu Norma Mei Sinta. Jadi, bagaimana kalau di perusahaan sudah ada digital learning uh, LMS yang utilization-nya masih rendah? Bagaimana cara membuat campaign yang efektif supaya? Uh, Especially during pandemic, uh, supaya employees lebih aware atau engage untuk platform learning yang ada. Nah, kalau pertanyaan ibu, norma Mei itu sebenarnya juga kurang lebih sama. Apakah ada tips dan saran untuk lembaga penyelenggara diklat di pemerintah yang saat ini sedang uh, dalam proses peralihan ke digital learning? Jadi, uh, lebih ke ini sih, Bu uh, Mas Oki, okay, lebih ke bagaimana caranya kita transisi nih untuk proses digital learning bisa lebih efektif bisa lebih um, apa namanya diterima dan bisa membuat lebih banyak orang engage di sebuah perusahaan. Oke, okay. khususan barangkali. Dulu ya. <laughs> Oke, okay. biar yang ganteng belakangan. <laughs> Alright, kalau saya kan uh, kita kan baru saja selesai uh, melakukan um, kebetulan. Um, Putri dan saya jadi juri untuk Indonesia Human Capital Award ya dan yang ikut itu banyak BUMN dan um, dan kita bisa melihat bahwa transformasi yang dilakukan di um, di BUMN sekarang itu luar biasa sekali jadi um, misalnya learning management sistemnya mereka pun um, juga um, mereka udah mulai kelola dengan uh, lebih serius sejak uh, saya selalu mengatakan demikian bahwa COVID ini membuat everything digitalize-nya itu di accelerate ya. Nah, namun kalau uh, kalau teman-teman membeli learning management system yang lama ya yang lima tahun yang lalu, yang tujuh tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu dan sebagainya, itu kadang-kadang sudah agak ketinggalan zaman investasinya karena sekarang muncul begitu banyak blended learning uh, yang learning management systemnya itu adalah digital learning experience. Jadi beda dengan yang zaman yang dulu, ya. Dan uh, sekarang ini uh, di dalam digital learning experience tersebut itu banyak sekali yang bisa dipakai. Misalnya kayak um, bi, uh, kita bisa melihat. Uh, li, uh, li, leader score-nya seperti bagaimana kita bisa memeser um, progres daripada orang tersebut bahkan kita bisa punya live webinar uh, untuk ramai-ramai bahkan bisa untuk dijadikan seperti zoom seperti kayak begini dan kadang-kadang kita berpikir bahwa investasinya itu mahal padahal sebetulnya investasinya tuh murah sekali ya bahkan less than 100 million bingung kan less than 100 million you can have Um, nah maksudnya uh, learning uh, management system gitu loh jadi uh, ini yang saya katakan bahwa kalau you want to make it uh, uh, attractive ya harus di, um, harus dengan menggunakan blended seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Oki silakan Mas Oki oke okay. jadi untuk uh, misalnya untuk membantu campaign untuk di di karyawan seperti itu memang kalau kita uh, ada digital yang sudah digital learning yang sudah kita kita adakan seperti itu kita bisa uh, memang menggunakan kekuatan para millennials ini apalagi yang benar-benar millennials yang, yang usianya udah benar-benar yang akhir millennials itu mereka sangat suka untuk diberikan satu proyek yang ter, yang sesuai dengan apa yang mereka apa alami sehari-hari yaitu mereka main games, games online, bikin video, bikin YouTube, kemudian apa namanya live Instagram. Sekarang kan tiap malam ada aja live Instagram walaupun isinya kadang-kadang juga cuman begitu doang tapi banyak juga yang ngikut ya, Telegram dan lain sebagainya. So yang yang contoh yang kita lakukan adalah kita ada contohnya misalnya kita ada 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 jam belajar. Tiap hari Jumat itu jam 4 topiknya terserah. Tapi intinya adalah pembelajaran. Nggak, nggak 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 melulu soal misalnya kita harus bagaimana mengembangkan bisnis atau kemampuan leadership atau segala macam enggak tapi sesuatu yang lebih casual sesuatu yang lebih apa namanya yang lebih kayak sehari-hari tapi dibutuhkan contohnya jumat lalu kita bicara soal grooming jadi gimana make up dan lain sebagainya terus apa apalagi gimana cara kita akhirnya jatuh-jatuhnya adalah grooming untuk kita ketemu sama klien seperti apa Lalu misalnya soal misalnya bagaimana caranya untuk latihan vokal, bareng-bareng secara online. Kemudian baginya dramatic reading, baca satu novel gitu terus kemudian ajak saut-sautan. Lalu ada juga mengenai cara untuk menurunkan berat badan secara ideal. Itu kan sesuatu yang uh, topik yang uh, yang memang menarik dibutuhkan oleh kita semuanya dalam arti emosionalnya dapat kan. Tapi kita menggunakan digital gitu sehingga nggak melulu soal apa namanya soal uh, pekerjaan tapi mau 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 nggak mau akhirnya tools itu digunakan oleh si karyawan tersebut akhirnya karena udah biasa untuk menggunakan dan udah udah rasanya udah udah, udah dapat manfaatnya banget akhirnya dia biasa untuk akhirnya membuka artikel di sana kemudian uh, menjalankan project aja di sana gitu dan, dan dan sebagainya sebenarnya itu akhirnya menjadi satu proses yang yang terus uh, naik level seperti itu. Kita silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih Mas Oki dan Bu Susan. Berikutnya ada pertanyaan, ini menggabungkan pertanyaan dari Mbak Meti dan Pak Muhammad Syarif. Adakah durasi maksimal atau optimum uh, seseorang belajar digital? Jadi, apakah ada, um, apa namanya, berapa lama waktu yang efektif untuk program uh, seperti ini, sekali pertemuan, dan bagaimana, kalau pertanyaannya Pak Muhammad yang bagaimana mendorong orang lain, tadi sudah dijawab di uh, pertanyaan sebelumnya. Waktu efektif um, supaya okay. program ini bisa memberikan impact yang maksimal. Oke, okay. nanti bu Susan barangkali bisa melengkapi ya kalau misalnya pengalaman saya di virtual ini tergantung teknik apa topiknya apa, apakah yang technical, apakah yang yang soft soft ini soft skill. Kalau teman-teman yang misalnya di perminyakan gitu ya soal teknikal penggunaan mesin segala macam, wah kalau 4 jam emang akhirnya pusing. <laughs> Kayak pelajaran fisika 4 jam aja pusing banget gitu. Uh, tapi kalau misalnya soft skill itu lebih mungkin. Kenapa? Karena banyak yang bisa fleksibel secara gamesnya kemudian secara apa interaktifnya gitu. Tapi kalau misalnya yang technical bisa misalnya satu jam itu udah udah bener-bener ya. Terus habis itu ada ada kayak aplikasinya. Contohnya makanya kita ke blended learning tuh webinar kita nggak nggak, nggak mau lebih dari satu setengah jam. Karena memang mata kita untuk untuk layar yang kecil itu memang kadang-kadang itu menjadi satu satu radiasi yang apa distraction banget ya satu setengah jam terus habis itu ya kita dengan action plan dengan mereka melakukan Project per grup terserah mereka mau bikin apa namanya webinar sendiri antar grup nanti kalau masuk lagi udah dengan presentasi gitu jadi memang harus ada fleksibilitas seperti itu sih gitu sih dari saya Oke okay. kalau webinar terus terang aja uh, kita ada tekniknya jadi antara um, nanti kita ada ada live kemudian kita ada um, pembelajaran yang sifatnya mereka harus offline dan sebagainya. Nah, tapi waktu itu saya sempat uh, bicara sama timnya saya yang di Edemku Learning Technologies Group. Ya pernah kepikir nggak teman-teman um, bahwa anak remaja kan kita bikin program yang namanya uh, youths uh, Um, ini ya youth uh, learning, um, uh, youth leadership uh, e-learning, namanya Yili. ya Yili. Waktu itu tim saya tuh uh, mengatakan bahwa let's do four days, katanya four days uh, webinar um, um, camp untuk anak remaja. Terus saya bilang sama uh, tim saya, saya bilang beneran ya, yakin ya. Four days ya, anak bisa mau duduk dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore uh, selama 4 hari berturut-turut. Ternyata, surprisingly, reviewnya itu luar biasa sekali. Bahkan, sampai anak yang umur 9 tahun pun itu bisa mengikuti dan uh, bisa seru banget mengikuti um, um, maksudnya webinar tersebut. Jadi, artinya apa? Artinya, the most important itu adalah trainersnya nya harus. Lucu, ganteng, very interaktif, and very engaging. Ya, terus kemudian materinya pun harus menarik dan membuat mereka tuh mau bergerak. Ya, mau eh, bergerak bukan hanya mata, tetapi seluruh badannya itu termotivasi untuk mau mendengarkan. Ya, jadi yang paling bagus itu sebetulnya seperti yang dikatakan oleh eh, Mas Oki. Kita biasanya ada program yang satu hari, ada program yang dua hari, tetapi blended learning. ya tapi kita juga ada program yang dua tiga hari kita ada program juga yang empat hari kan amazing deh ya yeah, you can you can see how is the engaging gitu terima kasih Ibu Susan dan Mas Oki jadi memang kalau di NBO itu dalam sehari channelnya tuh banyak gitu ya bisa webinar bisa mengerjakan tugas terus kemudian bisa video kadang juga bisa podcast Nah kalau yang podcast nih buat kalau kita selama WFH buat ibu-ibu Ibu-ibu yang juga bekerja di rumah tapi harus training, dengerin podcast sambil masak juga bisa. Jadi tetap belajar, tapi uh, kita juga tetap bisa nyiapin makan siang. Ya. Menariknya di situ, lanjut ada uh, pertanyaan. Nah, ini dari uh, Mbak Meti juga, Ap uh, apakah bisa dijelaskan lebih dalam mengenai learning agility? Nah, seperti apa? Uh, kalau kita melakukan di NGO untuk melihat uh, atau memetakan seberapa ajal seorang dapat belajar, monggo Ibu Susan atau Pak Oki. Oke, okay. uh, kita pernah lakukan di uh, di WHO ya. Jadi di WHO kita lakukan uh, uh, program dan they like what they like itu adalah um, sesuatu yang sifatnya untuk uh, team building culture dan kemudian um, waktu itu kan kalau WHO um, yang kita tahu yang namanya the top leader in WHO kan levelnya seperti menteri ya <laughs> jadi arogansinya itu pasti ada karena very high level dan yang di sana yang bekerja di sana itu banyak dokter rate banyak yang levelnya juga tinggi tinggi sekali tetapi pada saat dia Um, mengikuti program yang very engaging, disitulah agility-nya itu juga jalan, inovasinya jalan, dan semuanya itu program itu seperti yang dikatakan oleh Mbak Putri tadi itu tergantung bagaimana kita meng mengolah, uh, mengcustomize program itu sehingga membuat benar-benar disesuaikan dengan um, dengan siapa yang audiens yang mengikuti program tersebut. silakan okay. kalau mas oki mau menambahkan atau mbak putri iya bapak ibu jadi um, sebenarnya juga kita aku boleh menambahkan ya ibu susan ya jadi ya, boleh, um, dong. ada kita juga ada beberapa klien yang sebenarnya um, prosesnya itu berupa jernih. Jadi ketika mereka mau menyiapkan LDP terus kemudian mereka budgetnya tight, mereka menggunakan uh, metode dari assessment tools dari Thomas untuk memilih uh, by priority partisipan mana yang kalau kita kirim training, impact-nya pasti akan besar dan aplikasinya uh, ke perusahaan akan besar gitu. Jadi uh, misalnya mereka punya 100 orang tapi mereka hanya akan pilih 50 orang dulu untuk diassess. Nah, salah satu metode yang bisa kita pakai itu tadi yang Ibu Susan sudah sebutkan GIA, jadi General Intelligence uh, apa assessment digabungkan dengan emotional traits-nya. Apakah orang ini siap ketika kita berikan program belajar yang intens dan kita ekspektasinya juga kalau dari uh, manajemen dari HR maunya ketika mereka sudah belajar langsung bisa diaplikasikan, impact-nya langsung bisa dirasakan oleh orang sekelilingnya. Nah, itu untuk untuk ngomongin learning agility dengan proses belajar tuh kita bisa gabungkan tuh dua-duanya assessment kemudian lanjut dengan programnya nah itu salah satu cara yang bisa digunakan mas oki mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lanjut kali ya soalnya biar biar selesai semua ini ada yang menarik dari Mbak Intan Nurul, bagaimana membuat virtual coaching campaign yang efektif during current situation, terutama untuk leaders. Cara memonitor implementasinya sebaiknya seperti apa, Ibu Susan dan Mas Oki? Mas Oki ya, coaching. <laughs> Oke, okay. kalau membuat virtual coaching campaign itu yang pasti kan kita harus ada enakan sih kita memang ada satu aplikasinya gitu ya untuk yang coaching ini lalu kemudian yang pengalaman kita aplikasi udah ada seperti yang sampaikan oleh khususan wah kita ada coachingnya uh, toolsnya udah udah ada tapi yang gunain tuh masih berapa persen gitu diban, di, dibandingkan dari jumlah yang ada yang disebut dengan coaching campaign ini memang dari coachingnya sendiri kita harus lihat pendekatan secara pribadi gitu kan dari yang level dari yang level paling atas memang Uh, tetap role model itu menjadi sesuatu yang akan dilihat oleh generasi yang paling yang lebih mudanya. Kalau dari generasi yang atasnya itu sudah mau memang admit bahwa kita akan melakukan virtual secara coaching, maka uh, generasi bawahnya juga akan merasa uh, terpanggil untuk melakukan itu, gitu ya. Dan pemilihan dari platformnya juga harus benar-benar yang simple, gitu ya. Sebenarnya kalau tanpa tools juga kita seperti ini misalnya kan kita bisa melakukan coaching sebenarnya kan banyak tools tools gratis yang ada sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya tapi kan tentu itu kayak kayak mass program jadinya kalau misalnya ada satu perusahaan ada satu tools yang memang dipakai itu bisa langsung ketahuan kan misalnya udah coaching apa belum udah berapa persen perkembangannya nanti aplikasinya action plan-nya udah berapa persen dari coachingnya gitu sehingga yang penting adalah Mbak Intan kita harus kayak brainstorming dulu dari board of director dan juga karyawan semuanya uh, dari posisi why-nya dulu sih sebenarnya. Kenapa kita harus melakukan virtual coaching campaign? Objektifnya apa? Why-nya, why, ya, uh, why faktornya? Kenapa kita melakukan itu? Gitu kan? Kayak kita mau diet aja. Kenapa kita melakukan diet? Apakah memang apa? karena kesehatan atau karena apa? Gitu ya. Sama seperti ini. Kenapa harus virtual? Karena memang uh, lebih efektif dalam arti kita bisa mengcoach uh, para yang misalnya yang di offshore dengan yang di onshore itu bisa langsung coaching segala macam dengan waktu yang memang lebih efektif lagi tanpa travel cost dan lain sebagainya. Kalau wife factor-nya itu sudah ada dan sudah sudah apa namanya uh, sudah disadari oleh semua karyawan, harusnya itu akan menjadi sesuatu yang apa namanya yang bisa direalisasikan rea, seperti itu. Terima kasih uh, Mbak Putri dan Bu Susan barangkali bisa menambahkan. Ya, cukup kayaknya deh. <laughs> Udah 2025 soalnya. <laughs> Mungkin kata penutup aja atau gimana Mbak Meti kita ini. Mbak Meti, apakah kita masih ada waktu? Iya, sebenarnya sampai Oke, okay. mm -hmm. uh -uh. jadi okay. tinggal pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung supaya kita enak, ada interaksi. Atau ini uh, saya mau ba uh, bacakan testimoni juga dari uh, Bu Mona dan Pak Roni. Ini sebenarnya bagus Ibu Susan dan Mas Oki oh, untuk kita okay. juga ya. Jadi. Mm -mm. Uh, intinya adalah kalau dari Mbak Mona Regina tuh sebenarnya um, yang namanya e-learning awalnya memang susah tapi kesininya sangat efisien apalagi untuk memperkecil budget perjalanan training jadi ada banyak biaya operasional yang sebenarnya kalau digital learning lakukan bisa uh, apa dihemat dan kelebihannya training bisa diikuti oleh karyawan uh, kapan saja. Terus, kemudian kalau Mas Roni Thomas juga bilang, sebenarnya paling tidak suka kalau dikontak oleh robot, jadi tetap harus ada interaksi. Karena kita manusia nah, di telepon, uh, langsung ditanya sesuatu, uh, "Jika yes, tekan satu, itu kan juga nggak enak gitu." Jadi, tetap yang namanya human touch, humanize dalam proses belajar itu paling penting. Begitu, uh, terima kasih banyak. Uh, Bapak Ibu untuk sesinya menarik hari ini pertanyaannya juga luar biasa menggelitik kita jadi sharing pengalaman semoga bermanfaat boleh saya serahkan kepada One HR kami dari NBO dan Thomas mengucapkan terima kasih dari Ibu Susana Hartawan, Bapak Oki Andrianto, dan saya Putri Guanantin mengucapkan terima kasih untuk sesi hari ini. Kami kembalikan kepada One HR kalau memang ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup sesi hari ya. ini mungkin saya sedikit ya tambahin mbak putri uh, terima kasih untuk one hr terima kasih untuk mbak sandra kosasi saya kontak kemudian berhasil uh, sharing di one hr senang sekali karena kalau saya melihat tuh one hr tuh orangnya luar biasa sebetulnya kita di sini tuh lebih uh, sharing karena saya percaya sini orangnya semuanya pintar-pintar semua ya. Jadi semoga apa yang kita uh, sharingkan hari ini mengenai engaging digital learning experience itu bisa berguna dan ada saya saya bilang sama tim saya bilang kita sharingnya mengenai case study aja jadi teman-teman bisa pakai benar-benar uh, itu down to earth terhadap apa yang memang menjadi uh, tantangan daripada uh, learning uh, digital learning sekarang ini dan kalau seandainya nanti misalnya ada yang mengatakan bahwa oh saya punya learning management system udah lama dan mau ganti yang baru silakan kontak kita atau yang belum ada pun boleh tapi kalau ada yang mau kontak untuk Linkin juga silakan, yang untuk Thomas International Assessment kita juga uh, bisa, dan harganya sebetulnya sekarang ini menjadi sangat affordable karena assessment itu kan semua udah digital ya. Jadi, uh, saya setuju banget apa yang dikatakan oleh Ibu Ellen. Zaman sekarang, kita uh, udah harus digitalize semuanya. Jadi, kalau assessment pun, kalau yang namanya assessment satu hari kayak begitu, bahkan kemarin kita lakukan di BI, di, uh, ataupun di BUMN yang lain, ataupun di perusahaan multinasional, itu semua mereka suka dengan uh, sudah menggunakan online. Jadi, tidak harus uh, kita tuh tetap muka ke, uh, lagi kayak begitu. Jadi, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Uh, saya justru yang terima kasih nih sama NBO dan Thomas International Jadi tepuk tangan dulu dong ya semuanya hari ini malam ini Sharingnya luar biasa banget, engaging banget Pertanyaannya walaupun tadi malu-malu <laughs> Ternyata <laughs> jadi banyak sekali dan bagus-bagus Saya rasa ini memang uh, topiknya sangat tepat ya di suasana yang sekarang Dimana semua orang ternyata harus berpindah ke suasana digital dimanapun bentuknya mau NBO NGO ada semuanya pakai O jadi senang banget apa namanya uh, bahwa ternyata dari sharing malam ini kita bisa lihat uh, NBO udah lama sekali ternyata memulai uh, cara digital digital ini ah, dan kreatif wow. sekali. Uh, dan oh, juga oh, special yeah. thanks untuk Ibu Susan yeah. yang sebetulnya merupakan penggagas dari lahirnya One yeah. HR. <laughs> jadi kalau dia nggak uh, jorokin kita nih, ya yang awal-awal jadi co-founder ini nggak akan kejadian nih komunitas yang sekarang jumlahnya udah sekitar 1.400 ya, kalau lebih ya nggak yeah, tahu deh yeah. berapa tuh. Cuma, cuma saya disepak jadinya <laughs> karena oh. nggak aktif. <laughs> Jangan dong masuk lagi dong. <laughs> <laughs> ya, jadi uh, senang banget. Ini kerjasama yang luar biasa antara One HR dengan si Ibu Penggagas plus uh, pasukannya yang hebat-hebat nih, Mbak Putri sama Mas Oki. Uh, really appreciate tonight. Dan juga uh, terima kasih. Untuk...